warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Mutiara Podcast. Nah, kali ini Ustazah bersama dengan kakak-kakak dari kelas 6 winner of Junior Robotic Olympic bersama dengan kakak. Nama saya Radhan Farelus Nuardhanu dari kelas 6A. Nama saya Dua Ismail Larasya dari kelas 6A. Saya Aldino Mikael Faya dari kelas 6A. Oke, thank you. Nah, kakak mendapat gold winner, betul ya? Nah, bagaimana perasaan kakak setelah mendapat gold winner ini, kak? Kita sangat senang karena ini gold winner pertama di lomba robotik. Oke. Lalu kemarin itu saat final ada misi ya, kak ya? Misinya apa, kak? Misinya untuk memasukkan pemburu ke penjara dan menyelamatkan hewan-hewan yang hampir punah. Strateginya apa sehingga teman-teman ini bisa menjadi pemenang? Saya yang mengoding dan yang lainnya membangun robot yang akan digunakan. Wow, kolaborasi yang sangat bagus ini ya. Ada yang mengkoding, ada yang merakit robot. Nah, menurut kakak, bagaimana pendapat kakak tentang belajar robotik ini, kak? Menyenangkan. Menyenangkan. Alasannya apa? Menyenangkan. Karena kita bisa merakit robot apapun untuk masa depan. Iya, oke. Lalu bagian apa yang paling susah, kak, dari belajar robotik, kak? Untuk codingnya. Oh, codingnya ya, susah. Kalau yang paling menarik apa, kak? Membangun robotnya. Membangun robot, itu yang paling menarik. Iya. Oke. Lalu mungkin ada pesan untuk teman-teman atau ini kan terakhir ya, kompetisi terakhir kakak di kelas 6. Mungkin ada pesan supaya nanti adik-adik kelas itu supaya bisa menjadi juara seperti kakak. Terus berarti untuk membuat robot dan coding. Jadi saat kalau ada lomba bisa menjadi juara satu. Oke, good. Terima kasih untuk pesannya. Nah, kak, ini kompetisi terakhir di kelas 6. Ustazah berharap nanti ketika kakak sudah di SMP, kakak bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Oke, good job buat Kak Mikael, Kak Rasya, and Kak Farel. Oke, thank you teman-teman untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, halo teman-teman. Selamat ya ke Oci dan ke Ardan sudah mendapatkan gold prize di kompetisi Junior Robotic Olympiad. Kak Ardan dulu, gimana kak perasaannya? How do you feel? I feel so happy. I'm head of because I'm head of mental and head of. How about you, Mas Oci? What do you feel? I'm so happy and I get golden medal. Wow, is this your first time to get the golden prize? Wow, and I want to know how best your teamwork between you, Ade, and Ardan. Are you really solid or only one of you that work in this team? You are all very solid. How is the mission? What is actually the mission? So how to make the mission complete? Animal and also life Okay. Last word for all students in Mutiara Nasor and for all your friends so that we still have spirit to learn about robotic. Your motivation words. Kak Ardan first. We must always study for that our goals. How about you, Chi? We must study and never give up to
Okay. Junior Robotic Olympiad. Be the generation of 5.0 era. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai teman-teman, sekarang saya bersama sanggara ya, Mbak GSE Junior Robotic Olympiad. Oke, ini bersama Kak Nabil, Kak Gordi, dan Kak Firza. Oke, perkenalan dulu satu-satu teman-teman. Halo, nama aku Nabil dari kelas 8. Silahkan. Halo, nama saya Nabil dari kelas 6. Ya, dari kelas 6. Oke, lalu? Halo, saya Gordi dari kelas 6. Ya. Halo, nama saya Firza dari kelas 6. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, hari ini dapat juara berapa? Alhamdulillah ya. Oke, sekarang sudah bertanya, bagaimana perasaan teman-teman menjadi juara? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, senang dan bangga ya. Di akhir teman-teman GSDK, teman-teman kalau kalian juara berapa kak? Dapat silver. Oke, silakan perkenalkan diri satu-satu dulu. Saya Almira dari kelas 6C. Saya Cinta dari kelas 6C. Saya Bel dari kelas 6C. Bagaimana perasaannya kakak-kakak memenangkan trofi, mendapatkan trofi? Bagaimana perasaannya? Sangat senang. Puas sama hasil usaha ini. Strategi khusus supaya tim kalian menjadi pemenang itu? Ada. Kita kalau pas lomba itu selalu bagi-bagi tugas, ada yang bagian coding, ada yang bagian orang kayak robotnya. Jadi pekerjaannya itu cuma selesai. Terus apa pendapat kakak tentang belajar robotik? Belajar robotik itu susah tapi juga seru, mantap. Dan ketika sudah berhasil rasanya puas. Terus bagian yang paling susah bagian apa? Bagian merangkai robot dan codingnya, karena kadang kalau merangkai robot itu bebannya itu lepas atau bagaimana. Kalau coding kadang codingnya error, tidak bisa atau sesuai ekspektasi. Terus bagian yang menarik atau menyenangkan bagian apa ya? Bagian yang menarik itu menjalankan robot. Oke, okay. Terus kan robot yang kakak buat di final itu toolsnya apa aja yang digunakan? Keyboard, LED, motor sama sensor. Terus kalau di kehidupan sehari-hari, apakah itu robot yang kalian buat itu bisa dimanfaatkan? Kalau cuma memindahkan barang-barang berat atau menyembunyi sama-sama. Oke, terakhir pesan kalian sebagai pemenang apa? Tetap semangat, kiat belajar, dan pantang menyerah. Oke, terima kasih ya, selamat juaranya. Terima kasih. Kita langsung mau tanya ya kak ya, bagaimana sih kak, seru nggak belajar robot? Hal apa sih kak yang paling menantang dalam belajar robotik? Yang paling menantang apa? Buat codingnya ya, paling menantang ya. Nah, terus untuk strategi atau tips sehingga pokoknya kakak menang itu seperti apa? Coba share ke teman-teman yang lain. Harus kompak sama tim. Itu yang perlu ya kak ya. Jadi kakak bisa menjadi juara. Nah, untuk robotik atau yang kakak buat, itu apakah bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? Manfaatnya untuk apa, kak? Untuk apa manfaatnya? Gunanya untuk apa? Supaya bisa membuang sampah pada tempatnya, Masya Allah. Keren sekali, kak Sofia ya. Oke, coba kasih satu saja pesan untuk teman-teman biar lebih semangat lagi seperti kakak dalam belajar robotik. Kasih satu aja pesan. Semangat terus. Tetap semangat terus belajar robotiknya. Supaya apa kak? Supaya menjadi juara seperti kak.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Satria ya. Congratulations, sudah menjadi juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ini Ustaz Indah lagi bersama Kak Zaki Izudin. Nah, Kak Ikal selamat ya, congratulations, karena Kak Ikal sudah menyandang predikat Bronze Prize di kompetisi Junior Robotic Olympiad. Gimana Kak perasaannya Kak Haikal? Senang. Senang itu seperti apa? Iya, rasanya gimana senang? Kenapa kok senang? Karena bisa mendapatkan medali. Medali. Terus gimana kemarin nyusun robotnya gimana? Kok bisa sampai menang itu loh? Simple. Simple? Seperti apa simpelnya itu? Misinya apa? Misinya? Misinya itu harus memasukkan orang-orang ke dalam kotak sama memindahkan. Memindahkan? Pemburu sama sumber daya alamnya itu ya? Oke, jadi Kak Ikel kemarin ngodi sama teman-teman ya. Iya. Senang sekali ya bisa membuat robot gitu ya, Mas Ikel ya. Terus, terakhir, sekarang pesan buat SDIK Mutiara Nasoleh, gimana? Supaya teman-teman tetap semangat belajar robotik. Semangat untuk kita semua. Semangat untuk kita semua. Nah, kamera dong. Semangat kita semua, jangan putus asa. Membuat robot. Yeay, tapi putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama sang juara JRO. Juara berapa ini, Kak? Juara 5. Silakan diperkenalkan dulu masing-masing. Terima nama saya Bagus dari kelas 6B. Lalu nama saya Nabil dari kelas 6B. Ya, ini adalah pemenang JRO dari kelas 6B. Bagaimana perasaannya Kakak setelah mendapatkan juara ini? Rasanya bagaimana? Senang, bahagia enggak? Bahagia ya. Apakah ada strategi kerja tim untuk memenangkan JRO ini? Strateginya apa? Enggak ada. Apakah saling kompak? Dudukan kompakan ya. Dudukan kekompakan. Apa pendapat Kakak tentang belajar robotik? Bagaimana dan apa susahnya sih belajar ini, yang tersusah apa? Susah ketika membuat robot tapi bahannya kurang. Bahan-bahan ya, dari bahan-bahan lebih kurang gitu ya, kesusahannya ya. Kalau yang paling menarik dari belajar robotik ini? Senangnya apa senangnya? Paling senang? Perlombaan ini ya Kak ya. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya, robot yang Kakak buat di final ini apa saja tool yang diperlukan? Bahan-bahannya apa saja? Kemarin menggunakan apa? Coding? Apa lagi? Servo? LED? Baterai? Sama mengontrolnya pakai laptop gitu kemarin. Oke. Selanjutnya, kalau di kehidupan sehari-hari, apakah bisa dimanfaatkan menggunakan di kehidupan Kakak? Robot ini? Bisa ya? Bisa. Oke. Apa pesan Kakak untuk menjadi seorang pemenang? Pesannya satu kali, pemenang apa? Untuk teman-teman yang belum juara. Tetap semangat? Oke, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Oke, terima kasih Kakak ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.